أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم كتاب المصباح المنير muka surat 27 baris yang ke-12 daripada bawah. Muka surat 27 baris yang ke-12 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Muhimmatun, terjemahan dia, ini suatu perkara yang penting. Muhimmatun isim fa'il, hazihi muhimmatun khabar bagi mubtada' yang mahzuf. Ini suatu perkara yang penting. Di bawah pembicaraan sifat yang ke-13, sifat kalam, pergi kepada pecahan, pergi kepada pecahan bagi kalam tu sendiri, pecahan bagi kalam tu sendiri. Ini suatu perkara penting diketahui. Berti tak betul, nak sambung macam mana? Ini suatu perkara yang penting diketahui, iaitu perkara yang penting diketahui, perkataan kalam, perkataan kalam di dalam bahasa Arab itu empat makna. Kalam di dalam bahasa Arab ada empat makna. Mana empat makna ni? Yang pertama ada empat makna. Kalam dengan makna perkata. Ha ni kita nak sini. Kalam dengan makna perkata. Mana? Iaitu kalam dengan makna perkata ni. Kalam dengan makna perkata ni kena kepada sifat kalam. Sifat yang ke-13. Kalam, terjemahan Melayu kita, perkata. Sifat ma'ani, sifat nama bagi sifat yang ada pada zat Allah, dia panggil kalam ismi. Isim, nama bagi sifat kalam yang ada di zat Allah subhanahu wa ta'ala. Iaitu kalam dengan makna perkata ni, sifat kalam kena kepada sifat kalam.
yang bukan huruf dan bukan suara. Huruf makhluk Allah, suara makhluk Allah. Yang ada ia, ia kalam dengan makna perkata ni di zat Allah Subhanahu wa taala pada sedia kala. Ini sifat yang 13. Ha, ni. Dan dengan ada kalam ini, kalam yang pertama daripada empat makna kalam ni, kalam dengan makna perkata ni, dikatakan Tuhan tidak bisu. Walaupun dia, dia Tuhan, tidak berkata-kata. Walaupun dia, dia Tuhan, tidak berkata-kata. Tetapi, tidak dikatakan Allah bisu kerana di zat Allah ada sifat kalam pada sedia kala. Yang Allah berkata-kata adalah dengan Nabi Musa alaihissalam. Yang Allah berkata-kata dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam Mi'raj. Allah berkata-kata dengan Nabi Musa alaihissalam, Allah berkata-kata dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam Mi'raj. Allah tidak berkata-kata, tetapi tidak dikatakan Allah bisu sebab di zat Allah ada sifat kalam. Kita pun ada berkata-kata sekarang, tidak berkata-kata. Nampak tak ni? Ke ada berkata-kata? Ngongeng-ngongeng dia? Tidak berkata-kata. Tapi dikatakan bisu ke tak? Yang tidak berkata-kata? Tidak dikata bisu sebab Allah letak sifat kalam di lidah. Walaupun tidak berkata-kata, tapi tidak dikatakan bisu. Hak disebut diam bisu, mana ni hak panggil tu, diam membisu, atau apa benda, diam membisu, bukan dibisu, diam membisu, diam membisu dah. Tadi cakap sedap, di belakang lah, di belakang. Siapa depan sungguh, dia membisu. Dibisu ke? Dah lah, dengan cakap sedap tadi tu, sekarang ni dia macam bisu. Bukan bisu. Tidak berkata-kata, bukan bisu. Jadi, di zat Allah ada sifat kalam, maka tidak dikatakan Allah tu, tidak dikatakan Allah ni, dengan kalam ni dikatakan Tuhan tidak bisu. Walaupun dia, dia Tuhan, tidak berkata-kata. Dan kalam yang pertama ini, daripada empat makna kalam ni, di dalam bahasa Arab, kalam ismi. Kalam ismi. Apa ismi? Isim. Apa isim? Nama bagi sifat kalam yang di zat Allah Subhanahu wa taala, ataupun disebut sebagai kalam nafsi, ataupun disebut sebagai kalam nafsi, kalam yang ada pada zat Allah taala. Kalam nafsi, nafsun dengan makna zat. Apa makna nafsi? Kalam yang ada pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sebut kalam ismi ataupun kalam nafsi. Maka kalam inilah kalam yang pertama ni dengan makna perkata, yang dibicarakan pada sifat yang ketiga belah, yang wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui akan dia, yakni dengan jalan tafsil. Ada sifat 13 ni. Kalam dengan makna perkata, sifat yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala pada sedia kala, yang mana sifat kalam ni bahasa Arab sebut kalam ismi, kalam nafsi. Ismi, isim, nama bagi satu sifat.
yang daripada zat Allah Ta'ala. Kalam nafsi. Kalam yang ada pada zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalam ni lah yang dibicarakan di sifat 13. Itu yang pertama. Yang keduanya, kalam nafsaniyun, iaitu kalam nafsaniyun, kalam, bukan sifat kalam ni, kalam dengan makna sedia dan mencadang bagi bercakap dan berkata. Maka kalam ini tidak ada bendanya, tidak maujud, hanya amrun i'tibari, yakni reti jua. Tetapi hak Allah Ta'ala sedia, yakni qadim juga. Ibu kalam nafsani, iaitu kalam dengan makna sedia dan mencadang bagi bercakap dan berkata. Maka kalam ini tidak ada bendanya, bukan maujud, bukan macam kalam ismi, perkata itu sifat kalam yang ada, hanya amrun i'tibari, yakni reti jua. Reti ditulis renti, begitu ke? Tak renti tau, reti. Ha, reti. Dah tengok kan aja, ronon teye. Ha, renti tu ke kena gitu. Reti. Ya, reti bukan renti. Ini ejaan ni. Tetapi Allah Ta'ala sedia juga sifat yang dia Allah Ta'ala qadim, sedia qadim juga. Tapi bukan sifat kalam. Dia begini. Dia macam kita, kita buat contoh kepada diri kita sendiri. Sifat kalam yang ada di kita ni lama dah. Apabila kita ada sifat kalam, memanglah kita sedia cadang nak berkata. Daripada asal lagi dah. Tak berkata lagi. Kena dengan tepat, kena dengan poin, kita pun berkata-kata. Berkata-kata tu baru. Sifat kalam di zat lidah kita lama dah. Kita ada sifat kalam, kita berkira-kira, bercadang untuk berkata. Lama juga. Tapi berkata sungguh, sampai masa. Kena dengan tempat, kena dengan masa, kita pun berkata-kata. Itu baharu. Ada gitu je. Kalam nafsani. Allah kira cadang untuk berkata. Sedia cadang untuk berkata. Bukan berkata sungguh. Itu di zat Allah sedia juga. Bukan sifat. Kan kita kan, banyak perkara yang kita cadang nak kata. So, kita ada sifat kalam kan. Kita nak cakap gitu, nak cakap gini, nak cakap gitu. Tapi orang nak cakap ni, kemudianlah. Lepas anak kita besar-besar, kita cakap lah. Tapi yang kita boleh anak ni dalam pelotok kita, kita cadang nak cakap macam-macam dah. Dia besar nanti nak beritahu dia begini, 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 begini. Cadangan lah tu. Maknanya apabila dia ada, apabila kita ada sifat kalam boleh berkata-kata, maka memang banyaklah cadangan kitanya. Jadi cadang untuk berkata tu dia panggil kalam nafsani, dia panggil. Kalau kita lah tu lama juga berkata-kata sampai masa anak kita besar. Nah, gitulah maksud lebih kurang. Ada ni. Tapi bila kita memang dah anak kita ni kita nak suruh belajar ilmu agama. Tapi awal-awal kita tak beritahu lagi. Tapi kita cadang nak cakap gini ni lama sangat dah lah. Tapi apabila anak kita tu besar, kita pun beritahulah apa yang kita duk cadang nak kata selama ni. Apa yang kita cadang nak beritahu selama ni, kita pun beritahu ke dia. Maknanya hak kata hari ni ni, semenjak kamu lahir tu, ayah ni, pecadang dah nak beritahu seumpama ni. Ha, gitu je lah dia panggil.
Jadi sifat kalam di lidah kita pun lama, bercadang untuk berkata-kata tu pun lama. Ha, berkata-kata sungguh atau baharu. Jadi di zat Allah ada sifat kalam yang qadimah yang sedia kala. Di zat Allah ni ada kalam nafsani. Allah sedia ataupun cadang untuk berkata, tapi belum lagi berkata. Yang Allah berkatanya dengan Nabi Musa. Kemudian Allah berkata dengan Nabi SAW, lagilah kemudian pada malam Mi'raj. Jadi hak kedua ni pun hak Allah Ta'ala sedia juga ni, qadim juga. Tapi tidak ada, bukan mawujud, hanya amrun i'tibari. Adapun makna yang pertama tu sifat kalam yang sedia kala, yang mawujud, yang ada di zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiganya, kalam masdari. Yang ketiganya, kalam masdari. Ini istilah ilmu belaka, iaitu kalam dengan makna bercakap dan berkata-kata. Maka kalam ini baru lagi, baru koma situ, lagi pula tidak ada bendanya, hanya renti jua. Kerana nama bagi bercakap dan mengeluarkan huruf suara, maka diri mengeluarkan huruf suara itu mesti baru. Yang ketiganya, kalam masdari, iaitu kalam dengan makna bercakap dan berkata-kata. Ini takluk kalam. Ini takluk kalam. Takluk memang amrun iktibari lah. Hak tu orang duk bicara sebelum ni kan. Tak apalah hak tu. Jadi, kalam masdari ni berkata-kata. Itu kena kepada takluk bagi sifat kalam. Berkata-kata, bercakap. Dengan bahawa Allah Ta'ala, contohnya bercakap dengan Nabi Musa AS, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalam ini baru. Barulah. Bercakap dengan Nabi Musa, baru. Bercakap dengan Nabi Muhammad SAW, baru. Lagi pula tidak ada bendanya, bukan wujudi. Hanya renti jua, hanya amrun i'tibari. Kerana nama bagi bercakap dan mengeluarkan huruf suara. Maka diri mengeluarkan huruf suara itu mesti baru. Mana? Kalau Allah Ta'ala, Allah menjadikan huruf dan suara, barulah diri berkata-kata tu. Ha, baru keluar perkataan, itu kalam yang keempat. Kalau kita contoh kita lah, sifat kalam di lidah kita ni memang ada lah. Kita ada tu, orang ilmu doktor ni boleh nampak kedok, wallahu a'lam lah. Kemudian kita pun berkata. Kita berkata. Berkata tu dengan apa? Kita menggerakkan bibir mulut. Ada. Kita berkata ni, kita mengeluarkan perkataan daripada mulut dengan lidah lah. Hak sebut minggu lepas tu kan. Perkataan ni, keluar perkataan ni mulut ke lidah. Dua-dualah. Jadi diri berkata-kata tu ada ke tak? Kita kata ada lah. Nampak tu gerak mulut. Hari tak panggil ada ke? Dia panggil amrun iktibari. Oh, ni dia payah sikit kitanya. Kau macam mana? Mulut kita bergerak, mengeluarkan suara. Kalau suara tu ada. Kalau suara tu ada. Suara tu wujudi. Suara tu ada. Mulut kita bergerak untuk mengeluarkan suara. Atau kalam masdari. Dia kata tak ada. Diri bergerak mulut tu tak ada. Hanya reti sahaja. Ngongak-ngongak tu berkata-kata. Gitu je. Kita sebenarnya amrun iktibari ni, bagi kita benda ada belaka kalau bagi kita.
Amrun itibari. Kalau tanya kita lah. Ha? Panjang, pendek, gemuk, kurus, tinggi, rendah. Ha? Eh, bukan ada berlaku. Tak ada apa. Ada tu, tu. Ha, panjang. Tu, pendek. Tu, zat. Tu, gemuk, gedebok. Tu, zat. Tu, kuhing tu. Tu, zat. Diri sifat tinggi rendah. Diri sifat gemuk kurus. Kita kata ada belaka kalau sebut kata kira-kira je, reti je. Pengong katanya. Sebab bagi kitanya dua. Ha, wujudi dengan adami je. Ada tak ada? Itu je. Abnun itibari. Hali. Gelak gambar kita. Ha, gelak gambar. Dah sudah bahas lah waktunya. Pening kepala kita dengar. Macam saya besok contohnya bola. Kalau adanya zat bola daripada getah. Getah tak? Zat bola daripada getah. Kalau adanya warna bola hitam putih tu. Adapun bulat bola, ah itu kan wujud. Kita peninglah kalau bulat. Adalah bulat. Kalau ada tu rupa gitu kita reti namanya bulat. Tapi kalau ada sungguh ke apa? Zat bola daripada getah. Warna bola hitam putih. Kata je hak benda ada. Dah kita pening. Ha? Ha, kalau pula bola sebutir. Sebutir tu. Itu adami bukan amrun itibari. Sebutir. Adami. Tak ada eh. Cuma reti dia nya. Tidak berbilang bola. Tu je. Jadi sebutir tu adami tak ada. Pening pula kita sebutir. Apa cokoh tu sebutir. Ya. Ha, dia kata ni. Bahasa halalu ni bukan untuk orang awam. Satunya, yelah, terkadang orang awam payah nak faham, tak apa. Akan menimbulkan kurang minat dengan pengajian hak kaedah sifat 20. Kenapa? Kerana kita dedahkan hak halu-halu, hak payah-payah yang memang bukan fardu ain. Dah. Bukan sifat 20 je. Apa ilmu sekalipun ada hak halus-halus dia. Apa ilmu sekalipun ada hak halus-halus dia belaka. Yang orang tertentu sahaja. Yang betul-betul mahir sahaja. Kalau kita kata pakar sahaja. Yang boleh menguasai. Apa ilmu sekalipun. Ilmu agama ke, ilmu duniawi ke. Ada ilmu asas. Ada ilmu yang pertengahan. Ada ilmu yang khususi betul. Dia kena mendalami betul-betul, otak kena cerdik, belajar biar betul-betul faham, siapa tahap pakar, apa boleh pergi. Sama juga dengan kaedah sifat 20. Waktu kalau kita lontar pada masyarakat, yang dalam masa yang sama, ada mereka yang nak menjauhkan kaedah sifat 20 masyarakat. Ah, tengok tu payuh, hidup bahah. Amrun itibari lah, hali lah. Tidak, itu bukan untuk orang awam. Itu bukan untuk orang awam. Mari kita balik macam soalan tadi lah. Kita sebut kata panjang, pendek, gemuk, kurus. Tak ada. Kira-kira reti je. Pening lalu dah kitanya. Kita pun ambil lah. Galoh yang panjang. Galoh tu zat. Yang kita bahas ni. Sifat panjang tu ada kedok. Adalah tu panjang tu. Galoh tu. Zat. Sifat panjang. Pening lalu jadinya. Pakai duk mupu situ lah. Kena. Kalau kata galoh tu sebatang. Ah, buka murni tibari lah. Tu adami teguh. Tak ada. Sebatang tu tak ada. Sebutir tu tak ada. Kalau kita bicara sifat Allah. Wahdaniah tu sifat adami. Pening pulak jadinya. Kita faham macam mana? Sebuah, sebutir. Ada tak sebuah sebutir? Adalah, sebab tu kita boleh kata sebuah. Adalah, sebab tu kita boleh sebutir. Ada tu zat. Ada tu zat. Diri sifat sebutir tu, tak ada. Cuma, reti tidak berbilang. Itu je. Bagaimana? Sekarang ni kita. Kita pergi pada kita. Kita pun berkata-kata. Dengan menggerakkan bibir mulut, kita berkata-kata.
Diri berkata-kata tu ada ke tak? Tak ada. Cuma reti sahaja, pesan gerak mulut gitu, kita sebut sebagai berkata-kata kalam masdari. Kita ambil selagi ya. Keempat, kalam lafzi. Keempat, kalam lafzi. Iaitu kalam dengan makna perkataan. Daripada huruf suara dan sebagainya yang dapat didengar selepas dia berkata-kata dan bercakap. Dan kalau ini baru, lagi pula ada bendanya. Mana benda? Iaitu huruf dan suara. Ya, kita pergi pada contoh kita lah. Yang pertama, di lidah kita ada sifat kalam. Tuan letak di lidah kita, nama dia kalam ismi. Nama bagi sifat kalam yang Allah jadikan di lidah kita. Atau bagi kalam nafsi, kalam yang ada di zat lidah kita. Ini wujudi, ada ni, ada sifat kalam ni. Bila kita ada sifat kalam, maka kita mau berkata. Bercadang nak berkata. Itu pun sebagai sifat kalam yang lama di lidah kita. Mahu berkata pun lama di lidah kita. Tapi mahu berkata tu bukan wujudi. Sampai masa yang kita duduk mahu berkata tu, kita pun berkata-kata. Mahu berkata tu bukan kalam nafsani. Kita pun berkata-kata. Diri berkata-kata tu gerak mulut ni lah. Dipanggil benda yang kira-kira geti sahaja. Bukan ada. Bergerak mulut. Bila kita berkata, atau kalam masdari. Bila kita berkata, kata sahaja. Keluar apa? Keluar perkataan yang kita dengar di udara. Perkataan tu panggil kalam lafzi. Oh, tu ada. Perkataan tu ada. Kerana ada tu lah, kita boleh rakam suara. Dulu panggil apa dulu? Bukan panggil rakam. Takak suara. Tengok dulu kan? Bukan takak suara. Takak-takak. Tangkap tu lah. Takak-takak. Mana apa ni? Suara tu kita pun takak-takak-takak gitu. Dah takak. Dari dulu kalau kaset-kaset tu kan? Panggil rakam. Rakam. Rakam ke takak? Takak suara lah. Kan kita kan takak gambar, takak suara. Tak? Gambar takak tau. Takak gambar. Takak gambar, takak suara. Apa? Tangkap gambar. Bahasa standard ke tak tangkap gambar tu? Tangkap gambar. Tangkap suara. Tangkap suara tu panggil rakam. Kenapa boleh rakam suara? Sebab suara yang Tuhan jadikan di udara, kalam lafzi, barang ada wujudi dia panggil. Yang kita gerak mulut kita untuk berkata-kata, kalam masdari, itu tak ada, itu cuma reti sahaja. Bagaimana? Di zat kita, di zat lidah kita ada sifat kalam. Kalam ismi. Bila kita ada sifat kalam, kita mau berkata-kata. Bercadang untuk berkata-kata. Hak tu, di lidah kita kalam. Kalam ni, kalam nafsan ni, hak tu pun lama dah ada. Macam sifat kalam. Sampailah masa kita pun berkata-kata. Itu takluk tu. Takluk sifat kalam di lidah kita. Kita pun berkata-kata dengan menggerakkan mulut kita. Kita berkata-kata dengan menggerakkan mulut kita. Berkata-kata tu nama dia kalam masdari. Kena pula takluk sifat kalam yang Allah letak di lidah kita. Berkata-kata tu bukan benda yang wujudi. Cuma reti sahaja. Bergerak mulut, bergerak lidah, dinamakan berkata-kata. Diri berkata-kata bukan benda yang ada. Tak apa lautunya. Bila berkata-kata, keluarlah perkataan pang-pang-pang-pang di udara. Itu kita panggil perkataan. Itu wujudi. Jadi kalau kita halusi kok, empat kalam ni, hak wujudi, hak ada, sifat kalam di lidah, dan perkataan kalam sejuk tu dengan di udara. Dua pula bukan hak wujudi. Hak tu hanya reti sahaja.
hak amrun i'tibari. Mana? Mahu berkata-kata dan juga sampai masa kita berkata-kata sungguh. Itu panggil amrun i'tibari. Yang ada sifat kalam di lidah, yang ada kalam nafsi, perkataan yang pang-pang-pang di udara, itu wujudi ada. Mahu berkata-kata itu lama dah bagi kita, tapi tidak, itu amrun i'tibari. Kita pun menggerakkan mulut kita untuk berkata-kata kalam saudari pun sama juga, itu amrun i'tibari, bukan perkara yang ada. Itu je. Jadi kita balik pada zat Allah Subhanahu wa taala, kalam ismi, sifat kalam, sifat 13 di zat Allah itu sedia kala. Mahu berkata-kata sedia kala. Allah berkata-kata itu baharu keluar perkataan yang didengari oleh Nabi Musa AS. Nabi SAW itu perkara yang baharu. Dua kodim, dua yang baharu. Jadi hok malam ni jangan duk potong-potong lah. Jangan duk potong-potong. Jadi fitnah pula. Dia ialah kalau kalau setakat minta maaf, saya tak faham ustaz ni ngajar. Tak apalah, tak ada masalah tu. Kalau setakat kata tak faham, itu biasa je. Hak masalahnya bengong ustaz ni ngajar. Bengong lalu dah. Dia tak faham je, bengong lalu dah. Karuk ni memeningkan. Semua ilmu ada pening belaka. Hak payah-payah tu pening belaka. Semua ilmu pening belaka eh. Kerana pening itulah ramai orang hok belajar sekat jalan je ilmu dunia. Peninglah tu. Malah-malah-malah pening. Tapi bagi orang bersungguh-sungguh, pening tak pening pun, dia usaha-usaha, tusyung apa semua, akhirnya hilang pening. Tapi orang ramahnya, pening orang ramah. Atau ramah sekat jalan. Peninglah. Tapi tak ada orang kata pula, belajar apa tinggi-tinggi ilmu pening. Eh dah, itu itu dia panggil ilmu yang boleh menguasai, hebat orang tu. Hebat sebab jarang orang boleh menguasai. Memang otak dia cerdik sungguh, dan dia ada kesungguhan. Maka jarang-jarang pelajar yang boleh berjaya. Ha tu contoh ilmu dunia. Begitulah. Tak ada orang kata cikgu mengajar, pesyarah mengajar, cikgu tu bengong, pesyarah tu bengong. Sebab tu pelajar dia ramai hok tak lulu. Tak kata gitu. Tak ada orang kata. Tapi ilmu agama ni pelik. Orang yang dengar rakaman agama ni berarti dia ada kecenderungan minat kepada agama. Jadi kalau kita tak faham, kita sebutlah kita tak faham. Sudahlah. Tak minat ah belajar pasal ni, payah nak faham, terpulanglah. Tapi kenapa nak maki, nak kata macam-macam? Macam tak ada dosa pahala ni. Jadi kenapa ilmu ilmu yang berlandas pada agama tapi melahirkan orang yang biadab, yang tidak ada adab? Kenapa jadi seumpama tu? Ada ni. Melahirkan orang belajar yang tidak beradab. Yang tidak beradab. Patutnya kita belajar jadi beradab lah. Kita setuju ke tak setuju ke, itu satu perkara yang lain. Biasa je. Takkanlah semua benda akan dipersetujui. Kita tak setuju, kita ialah kita begitulah. Saya tak berapa setuju mana, saya tak pun minat mana, itu terpulang pada masing-masing. Tapi tak payahlah kita nak kata dengan perkataan yang huduh-huduh. Jadi kita contoh dengan hak di kita senang. Sebab di kita pun ada empat kalam juga. Cuma kita ni kalam orang manusia, kita tak tahu kita ni. Kata sifat kalam yang Allah jadikan di lidah, kita tak boleh nak jawapan juga kadang-kadang tau. Cuma ayat tu sayanya, saya tak gunalah ayat tu. Dia kata kalam ni satu sifat yang Allah letak di anak lidah. Saya nak sebut anak lidah tu payah lah. Kalau anak tekok tu ada. Tak, bukan hok lek-lek atas tu, bukan anak tekok orang panggil. Tak. Kenapa lah tu anak tekuk? Okey tau. Tu ke saya sebut kalam lah kita.
Kalam ni satu sifat yang Allah jadikan di anuk lidah. Saya tanda, masa saya tanda anuk lidah. Tapi saya tak sebut anuk lidah. Sebab apa? Bila lidah beranuk? Susah pula nak jawab. Kalau kata daging lidah boleh tau. Daging lidah. Sifat kalam ni Allah letak di daging lidah kita. Boleh? Sebab kalau lidah tak ada, memang tak boleh berkata-kata dah. Macam orang dululah, tawanan perang kan, diseksa, dikerak lidah. Maka tak boleh berkata, tak ada sifat kalam dia. Makan gitu. Kan cerita-cerita hok peperangan tu kan, ditangkap pihak musuh, dikerak lidah. Tak ada dah. Tak boleh berkata-kata dah. Tetapi orang yang bisu ada dak lidah? Ada. Daging lidah ada, sifat kalam Allah tak letak. Wallahu a'lam lah. Ada setengah kata lidah orang bisu ni lidah dia pendek. Wallahu a'lam. Ke? Pendek. Tapi nak ceritanya lidah ada. Tapi Allah tak letak sifat kalam. Jadi kalau kita sebut sifat kalam kita kau, Allah jadikan sifat kalam di daging lidah. Saya tak sebutlah anuk lidah. Takut jadi payah pergi kok lain pula. Anuk mana pula. Daging lidah lah. Bila ada sifat kalam lidah, kita mau berkata-kata, bercadang. Sampai masa kita pun berkata-kata sungguh. Keluarlah perkataan pang-pang-pang. Itu orang lain duk bunyi. Itu empat jenis kalam. Kalam di lidah, kalam ismi, mahu berkata-kata, kalam nafsani, berkata-kata, kalam masdari, keluar perkataan di udara, kalam lafzi. Mana? Ini contoh pada kita. Jadi yang pertama, kalam ismi, sifat kalam dari zat Allah Ta'ala, sifat yang 13. Kalam masdari, Allah berkata-kata dengan Nabi Musa AS, Nabi Muhammad SAW, takluk beri sifat kalam. Kemudian bila Allah berkata-kata, keluarlah perkataan. Perkataan dipanggil kalam lafzi. Yang Allah jadikan kalam lafzi itu di udara, yang didengari oleh Nabi Musa AS dan Nabi Muhammad SAW. Jadi kalam ismi, kalam masdari, ini kalam lafzi. Iaitu kalam lafzi yang keempat, dengan makna perkataan daripada huruf, suara dan sebagainya. Kalam lafzi ni dia ada dahulu, dia ada kemudian. Ada ni? Dia ada dahulu, dia ada kemudian. Kalam lafzi dengan Nabi Musa dahulu. Kalam lafzi dengan Nabi SAW kemudian. Dan kalam lafzi ni juga pergi kepada huruf di dalam Al-Quranul Karim. Yang mana huruf Al-Quranul Karim ni ada huruf ayat tu awal, makiyah, ada madaniyah, ada ayat yang pertama, ada ayat yang kedua, ada ayat yang ketiga. Ha ni, dia ada susunan tu. Ha, susun gitu, itu kalam lafzi dia panggil. Kan kalam lafzi dalam Quran ni ada dahulu, ada kemudian, ada ayat pertama, kedua dan seterusnya, dahulu kemudian, yang dapat didengarkan selepas daripada berkata-kata bercakap. Kalam ini baharu, lagi pula ada bendanya, iaitu huruf dan suara. Adalah huruf ada, suara ada. Jadi kita nak bicara berkaitan kalam lafzi. Nak bicara berkaitan dengan kalam lafzi. Lafaz dengan bahawa suara huruf yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sinilah timbul fitnah besar. Akhir kurung yang kedua,
awal kurung yang ketiga. Timbul fitnah ni, masyhur kitanya fitnah yang menimpa kepada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, yang berkaitan dengan Al-Quran kalamullah baharu makhluk. Ini yang dibawa oleh mereka yang berakidah dengan akidah Mu'tazilah. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal mempertahankan Quran kalamullah qadim bukan makhluk. Dia qadim bukan makhluk lah. Makhluk dia jadi baharu. Dua tu seiring lah. Qadim sediakala mesti bukan makhluk. Bila makhluk mesti barang baharu. Dia seiring tu. Qadim bukan makhluk. Makhluk adalah baharu. Itu seiring. Jadi Mu'tazilahnya, Al-Quran kalamullah adalah makhluk Allah, baharulah jadi dia. Jalanan Ahli Sunnah Jemaah, Al-Quran kalamullah adalah qadim bukan makhluk. Dua tu. Jadi Mu'tazilah berpegang, Al-Mu'tazilah berpegang makhluk Quran tu. Ahli Sunnah berpegang Quran tu qadim bukan makhluk. Dia yang saya bicara melepasnya hak fitnah ni berlaku pada masa pemerintah Bani Abbasiyah. Khalifah Abbasiyah lah. Khalifah Abbasiyah ni Bani Hashimiyah lah. Adika kepada keluarga Sayyidina Abbas radhiyallahu anhuma. Sayyidina Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi makna apa ni? Anak cucu Abbas Hashimiyah lah. Keluarga Nabi lah Hashimiyah. Jadi dia nak angkat Hashimiyah. Sebab tu kalau balik pada sejarah, apa yang dilakukan kepada Khalifah Bani Umayyah terdahulu tu memang agak setakat tu lah. Setakat tu benda lama. Lama, tapi benda tu berlaku pada masa Salafus Soleh. Pada masa Salafus Soleh tu, Bani Umayyah sudah berpindah kepada Khalifah Abbasiyah. Pada ni di tiga kurung yang pertama, dia Bani Umayyah ni, dia Umayyah ni nama kepada Datuk Muawiyah. Datuk Muawiyah, Muawiyah bin Abi Sufyan, Abu Sufyan bin Harbin bin Umayyah. Umayyah ni anak Abdul Syamsin. Abdul Syamsin ni anak Abdul Manaf Pisau Kilab. Dia jumpa di Nabi di Abdul Manaf lah. Tapi anak Abdul Manafnya Hashim dengan Abdul Muttalib. Anak cucu dia beriman. Adapun ada dua lagi, Abdul Syamsin dengan Naufal, tu lawan Nabi. Jadi hok Muawiyah bin Abi Sufyan ni mari daripada Umayyah bin Abdul Syamsin bin Abdul Manaf. Jadi khalifah tu dia tak nama pada datuk kepada Muawiyah, iaitu Umayyah. Pemimpin Quraisy yang besar lah. Yang berpengaruh yang besar. Jadi dia Khalifah Bani Umayyah ni, dia lama juga Khalifah Bani Umayyah ni. Selepas diganti dengan Khalifah Abbasiyah, semua sekalilah hak di kalangan Bani Umayyah tu akan kena bunuh lah masa tu. Sebab dia Khalifah Abbasiyah ni kurung yang kedua. Dia bermula daripada kurung yang kedua lah. Dalam 100 lebih gitu je. Dalam 130-an gitu je. Awal kurung yang kedua hak berpindah kepada Khalifah Abbasiyah. Dilawang Khalifah Bani Umayyah tu
menggunakan nama keluarga Nabi, Bani Hashimiyah. Jadi pada masa pemerintah Abbasiyah, Abbasiyah ni lama lah. Pemerintah ni lama, khalifah Abbasiyah ni. Jadi di antara khalifah yang masyhur, khalifah Abbasiyah ni, khalifah Harun al-Rashid. Dia masyhur. Dia menjadi khalifah pun agak lama, 20 tahun lebih. Dan Harun al-Rashid ni masyhur dianya, terkenal dianya, melazimi solat 100 rakaat tiap-tiap malam sampai dia mati. Ni pemerintah ni sembahyang sunat 100 rakaat tiap-tiap malam. Kita rakyat ni sibuknya kita. Ha. Itu khalifah Harun al-Rashid. Dia masyhur. Al-Rashid tu masyhur. Ha, tapi daripada anak-anak Harun al-Rashid ni lah timbulnya hak fahaman-fahaman Mu'tazilah. Ha, maknanya dia sebenarnya fahaman Mu'tazilah ni Al-Quran tu makhluk Allah. Pada masa Harun al-Rashid pun timbul dah. Tapi Harun al-Rashid mana dia puak ni terpaksa kena lari bersembunyi sebab akan ditangkap pada masa Harun al-Rashid. Ada ni. Dan yang bawa fahaman ni orang-orang yang bukan biasa-biasalah. Orang-orang yang bukan biasa-biasa. Di kalangan ulama-ulama yang bawa akidah Mu'tazilah ni. Sebab tu dia terima pakar pada masa itu. Kalau kita buka sejarah tu, siapa yang duduk mempengaruhi khalifah? Anak Harun al-Rashid ni tiga beradik, anak dia khalifah. Tiga beradik, anak dia khalifah. Anak Harun al-Rashid. Dia cucu dia barulah kembali-balik pada ahli sunnah wal jamaah. Cucu tu barulah kembali-balik kepada ahli sunnah wal jamaah. Dia agak masa yang agak lama juga. 20-30 tahun juga. Dua tiga khalifah tu dipengaruhi oleh akidah Mu'tazilah. Dan khalifah-khalifah anak al-Rashid ni pun orang-orang yang soleh, yang ahli ibadat, orang yang mulia, orang yang bijak pandai, orang yang berilmu. Tapi terpengaruh dengan ulama-ulama Mu'tazilah pada masa itu yang diangkat menjadi qadi pada masa khalifah anak pada Harun al-Rashid. Anak dia khalifah makmum, khalifah Mu'tasim, atau anak dia khalifah Mu'tasim. Dia pengganti kepada Harun al-Rashid. Anak dia nama Al-Amin. Anak dia ni awak mula-mula kata Harun al-Rashid, dia agak ada isu sikit lah dari segi dia punya gitulah. Maka dibunuh oleh adik dia, khalifah makmum. Tapi Al-Amin ni walaupun dianya ni ada masalah sikit dari segi kehidupan dia lah, akhlak dia apa semua, pada masa dia masih lagi tolak akidah Mu'tazilah. Tolak akidah Mu'tazilah. Bolehkah adik dia khalifah makmum yang kata warak kuat ibadat ni, ha, hak ni terima Mu'tazilah? Yang ada asalnya abang dia dia khalifah, khalifah Al-Amin. Sekejap je ganti pada Harun al-Rashid. Hak abang dia ni yalah, dia banyak berpoya-poya gitulah kehidupan dia ni, akhlak dia ni. Tapi pada masa dia, Mu'tazilah tak boleh timbul. Dia masih kekal dengan ayah dia. Mu'tazilah akan tangkap. Mereka terpaksa bersembunyi. Bila adik dia bunuh abang dia, ganti dia khalifah, adik ni orang yang kuat ibadat, orang yang warak, orang yang berilmu. Ha, adik ni lah dipengaruhi oleh Mu'tazilah. Jadi khalifah makmum ni jadi khalifah hampir 12 tahun pada masa ni. Imam Ahmad bin Hanbal ditangkap, dihukum, dipenjara, dipukul.
Ini fitnah. Tapi masih lagi di tiga kurung yang pertama. Imam Syafi'i rahimahullah, dia meninggal pada masa makmum ni. Pada masa makmum ni dia jadi khalifah 20 tahun gitulah. Lama jugalah. Pada masa khalifah makmum ni Imam Syafi'i meninggal. Tapi Imam Syafi'i tak kena fitnah ni. Baik Imam Syafi'i berada di Mesir. Imam Ahmad bin Hanbal yang kena sebab dia berada di Iraq. Imam Ahmad bin Hanbal dia berada di Iraq. Jadi pusat pemerintahan Khalifah Abbasiyah ni di Iraq. Jadi Imam Ahmad berada di Iraq, maka Imam Ahmad lah yang kena, yang kena ni, yang kena fitnah tu. Murid kepada Imam Syafi'i. Murid kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kitanya lahir orang Mekah, belajar di Madinah, kemudian berhijrah ke Iraq, kemudian akhirnya berhijrah ke Mesir. Imam Syafi'i kita ni Ahlul Bait. Imam Syafi'i kitanya Bani Abdul Muttalib. Nabi yang salam Bani Hashim. Imam Syafi'i kita Bani Muttalib, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mekah, belajar di Madinah, berhijrah ke Iraq, berhijrah ke Mesir, meninggal di Mesir. Di Imam Syafi'i. Tapi pada masa khalifah makmum ni Imam Syafi'i berada di Mesir. Imam Ma'mun kuatnya. Sebelum dia meninggal, dia pesanlah kepada adik dianya, Khalifah Mu'tasim, supaya kekalkan dengan akidah Al-Quran, makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Dia kuatnya pada Khalifah Ma'mun lah. Khalifah Mu'tasim tu dia agak mula berkurangan lah. Mula berkurangan. Oh tu balik dalam sejarah. Kita boleh tengok dalam sejarah. Cuma kita nak cerita di sininya. Kenapa timbul fitnah? Al-Quran tu makhluk Allah. Al-Quran tu baharu makhluk Allah. Sebenar-benarnya Al-Quran, kalamullah, yang kita duk baca, yang kita duk tengok tu, yang kita duk baca, duk tengok tu, nak tanya betul-betul, ada huruf, ada baris, ada awal, ada akhir, ada dahulu, ada kemudian. Awal akhir. Surah ni awal, ni tengah, ni akhir. Satu surah ini huruf pertama, ni ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga. Ha. Makhluk Allah ke qodim bukan makhluk? Ha? Ha, makhluk lah. Sekarang ni kita buka surat, buka surat. Oh, kita panggil surat. Orang nak panggil surat. Ha? Kan kita kan. Surat ah, Quran dia panggil surat. Surat tu Quran lah. Surat tu Quran. Quran yang kita duk baca ni lafaz yang diturunkan ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muta'abbadu bitilawati. Ha tu. Quran ni lafaz yang diturunkan ke atas Nabi SAW, al-muta'abbadu bitilawati, yang diibadatkan dengan baca. Baca janji betul je ibadat, walaupun tak faham apa sekara pun. Itu Quran yang kita duk baca ni. Quran kita duk baca ni memanglah makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab tu diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah turun secara berperingkat-peringkat. Jadi yang sebenarnya memang makhluk. Tetapi kenapa ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mempertahankan? Dah. Quran, kalamullah, qadim bukan makhluk. Hak qadim zat Allah. Hak qadim sifat kalam Allah, kalam ismi, kalam nafsi. Itu sifat yang 13. Itu qadim. Al-Quran yang kita duk baca ni kalam lafzi, baharu. Kodenya kat mana? Bila baharu, pasti makhluk Allah. Barang baharu, semuanya makhluk Allah. Jadi dia begini. Dia sebut kata Al-Quran, sebut kata kalamullah,
Dua, Al-Quran, Kalamullah. Al-Quran dan Kalamullah ni dipanggil lapah yang muradih. Quran, Kalamullah, Kalamullah, Quran. Ha, dekat lapah yang muradih. Dua perkataan yang berbeza, satu makna. Quran ialah Kalamullah, Kalamullah ialah Quran. Satu makna. Quran dengan Kalamullah. Jadi Quran dengan Kalamullah ni dia ada dua makna. Satunya Al-Quran Kalamullah yang sediakala yang ada zat Allah Ta'ala. Satunya Al-Quran Kalamullah dengan makna lapah yang kita baca, yang diturunkan ke atas Nabi, Al-Muta'abbadu bitilawati, yang diibadahkan dengan baca. Itu dia ada dua makna. Sebut kata Al-Quran Kalamullah, yang pertama kena kepada kalam nafsi, kalam ismi, yang ada di zat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang qadimah, yang bukan makhluk. Sebut kata Al-Quran Kalamullah, makna yang kedua ni kena kepada kalam lafzi yang kita duk baca dalam Quran tu, yang al-muta'abbadu bitilawati, yang diibadatkan dengan baca. Jadi oleh kerana Al-Quran Kalamullah ni qadim pun ya, hak makhluk baharu ni pun ya. Tapi Mu'tazilah ni dia ada agenda lain. Sebab Mu'tazilah ni kalam Allah yang qadimah tu mereka ingkari. Mereka ingkari. Ada ni. Jadi dia nak kelirukan antara sifat kalam Allah yang mereka ingkari dengan Quran yang kita baca ni. Berarti nak suka kata makhluk je. Dah. Wajib kena kata qadim bukan makhluk. Walaupun sebenarnya hak di depan kita tu lafaz yang kita baca adalah makhluk. Dia gitu je. Kenapa diharamkan kita berkata Al-Quran di depan mata kita ni makhluk baharu? Sebab takut dinaik kepada Al-Quran Kalamullah kena bersifat Allah yang qadimah yang ada di zat Allah Ta'ala. Takut naik situ. Kalau naik kepada Al-Quran Kalamullah yang qadimah kata makhluk baharu, kapih lalu dah. Kapih lalu dah waktunya. Maka untuk tidak timbul kesamaran, maka wajib kena kata Al-Quran depan mata kita yang kita baca ni adalah Kalamullah qadim, bukan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun sebenarnya ianya adalah makhluk yang baharu. Gitu je. Boleh kita bicara dalam majlis ilmu sahaja. Tapi kenapa Imam Ahmad bin Hanbal ni dia mempertahankan? Sebab muktanya ada agenda lain. Kenapa dituju sampai Imam Ahmad bin Hanbal? Sebab orang terkemuka. Keluar mulut Imam Ahmad bin Hanbal, boleh pakai sampai bila-bila. Sebab apa? Sebab keluar daripada mulut orang hok tinggi, orang hok mahal. Lepas tu orang tinggi hok mahal ni nak berkata-kata kena cermat. Kena cermat. Sebab apa? Akan digunakan perkataan siapa bila-bila. Yalah, terkadang kita alim ulama, murid ramai, terkemuka. Kita menjadi jemputan di mana-mana tempat. Kita pun bercakap sebagai tetamu, memuliakan tuan rumah dengan percakapan yang baik-baik. Akhir tuan rumah yang tak baik ni akan menggunakan perkataan tu sampai bila-bila. Mana ni? Sebab tu kalau orang ni orang yang alim ulama, dia kena jaga dia punya langkahan dia. Nak pergi ke mana, siapa yang jemput. Sebab apa? Sebab langkahan tu kalulah tersilap langkahan, akan keluar buat perkataan yang maksud dia betul, tapi akan disalah gunakan dengan maksud yang lain. Sebab itulah setengah-setengah alim ulama ni mereka menjauhkan diri daripada pihak orang yang memerintah. Sebab mereka ada agenda mereka sendiri. Buat satu program besar-besar untuk menjadikan tempat kita ni kiblah kepada dakwah Islam.
menjadikan tempat kiblah kepada syarak Islam yang sebenar. Oh, satu dunia. Ha, tu. Cong tu hebat. Eh, jangan cong ni pun. Orang kita ni mudah terakat. Orang kita ni mudah kena cong. Mudah kena tu sikit. Ada ni. Ini bahaya. Orang yang terawih kedudukan dalam ilmu agama, langkahan dia betul-betul kena cermat. Perkataan dia betul-betul kena tegah. Tidak pun. Selama-lamanya orang akan guna perkataan. Ha, sebab tu Mu'tazilah dituju sampai pada Imam Ahmad bin Hanbal. Sebab apa? Perkataan Imam Ahmad bin Hanbal ni, oh tak ada apa dah. Ada apa dah. Bukan tak ada masa tu ulama' di sama jemaah yang berkata Quran makhluk. Maksud dia apa? Yang kita baca itulah. Bukan hak Al-Quran kalamullah yang qadimah tu. Imam Ahmad dah. Sebab Puak Mu'tazilah ni bila kita kata Quran ni makhluk, dia ada satu gulungan pula. Memang mereka berpegang sifat kalam Allah berhuruf bersuara. Di Mu'tazilah ni dia banyak-banyak benda yang sebalik ni. Agenda lain dia banyak. Berarti nak guna perkataan Imam Ahmad bin Hanbal. Walaupun dipujuk Imam Ahmad bin Hanbal supaya katalah Al-Quran ni makhluk, orang kita baca. Dah. Dia akan pergi kepada kalam Allah yang qadimah, makhluk. Jadi kapi kalau situ. Walaupun sebenarnya depan mata kita ni adalah makhluk baharu. Macam mana? Sebenar-sebenar pun bukan bercerita luar, cerita majlis ilmu. Contoh ginilah. Perkara jahat, qadak qadah. Sebenar tak? Ijma' al-sunnah jemaah perkara jahat, qadak qadah. Tapi boleh tak kita nak cakap gitu? Tak boleh, majlis ilmu je kita cakap. Sebenar tak perkara jahat, qadak qadah? Sebenar. Tapi tak ada nak kata. Mereka fi maqam ta'lim, pada tempat ilmu. Quran ni makhluk Allah ni, kita duk baca ni. Quran kalau Allah qadimah tu, hak tu sifat yang ketiga belah tu. Hak ni, hak kita duk baca ni. Betul makhluk Allah. Tapi majlis ilmu je boleh sebut. Luar wajib kita kata Al-Quran yang kita duk baca ni qadim, bukan makhluk. Mari kita kena ajar pada anak kita baca Quran ni ni. Quran yang kau baca ni adalah makhluk ni qadim, bukan makhluk Allah. Tapi sebenar-benar kita hurang. Ini majlis ilmu sahaja. Waktu fitnah di awal Islam, akhir kurung yang kedua, awal kurung yang ketiga. Mana apa? Masih lagi, masa tu Imam Syafi'i masih lagi hidup. Imam Syafi'i mati di tengah Khalifah Muqtasim. Khalifah Makmum tu lah. Khalifah Makmum. Muqtasim tu adik dia kemudian pula. Yang peliknya, abang dia Al-Ami tu, tak bagus akhlak. Tapi dianya kekal ikut ayah dia Harun al-Rashid. Dia tolak Muhammad Mu'tazilah. Mana kalau mari dekat dia akan tangkap. Tapi oleh kerana dia ada masalah, maka dia diganti oleh adik dia makmum. Bukan ganti begitu, dibunuh oleh adik dia. Dia khalifah, adik dia yang baik. Tiba-tiba terpengaruh dengan akidah Mu'tazilah. Jadi pembicaraannya hok kalam lafzi Al-Quranul Karim, lafaz yang dibaca, lafaz yang diturunkan atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muta'abbadu bitilawatih, yang diibadahkan dengan baca. Hok tu memang hakiki sebenarnya adalah makhluk yang ianya adalah baharu, tapi tetap wajib kena kata qading, bukan makhluk. Itulah empat makna bagi kalam. Yang pertama itu sebagai pokok dan asal sifat kalam. Dan yang tiga kemudian itu adalah ranting dan cawangan daripada yang pertama itu. Hendaklah engkau perhati bersungguh-sungguh supaya engkau tidak terkeliru, supaya tidak terkeliru engkau daripada bicaranya. Dan bagi sifat kalam itu tiga takluk. Kemudian minggu depan saya ulang balik sikitlah perbezaan antara kalam ismi, kalam masdari, yang mana Quran dan kalamullah, lafaz yang muradif satu makna Quran, kalamullah, kalamullah ialah Quran, yang mana Quran kalamullah dia ada dua makna,
Satu maknanya kalam ismi, kalam nafsi, sifatkan rizq Allah Ta'ala. Dan satu maknanya kena kepada kalam lafzi yang diturunkan ke atas Nabi, yang diibadahkan kita dengan membacanya. Tapi oleh kerana kalau kata kalam lafzi ini, kalau kita baca ni makhluk, takut naik kepada sifat kalam Allah yang qadimah, makhluk juga, itu jatuh. Jadi tapi kena beza antara dua itulah. Quran kalamullah ada yang qadimah, Quran kalamullah ada yang hadisah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidin mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin, Allahumma allimna ilma akdamin, wa fahimna famasabikin, warzuqna ruqat talibin, Allahumma zidana ilman wa alhikna bisalihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.